Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Subnautica. Hari ini gue bakal lanjutin lagi dan sekarang, hari ini gue bakal nyoba buat ke Inactive Lava Zone. Gue bakal coba ke sana dan si telurnya belum netes deh. Karena gue juga pas gue habis main, gue keluar terus habis itu gue gak sempet ngapa-ngapain. Jadi ya dia belum lahir. Tapi kita langsung jalan aja, oke? Sambil nunggu dia lahir. Because... Oh ya, gue lagi ngecas baterainya deh, baterai Cyclops, gue baru inget. Gue mesti nunggu baterai Cyclops dulu bentar. A few moments later. Oke, gue udah ngecas lagi. Baterainya udah full. Waktu kita jalan ke Inactive Lava Zone. Oke. Let's go. Oke, akhirnya gue ketemu sama Reaper dari dekat sekarang. Dan dia masuk ke dalam tanah. Well, sehingga kita ngeliat Reaper Leviathan keluar lagi, keluar dari tanah. Oke, gak apa-apa, gak masalah, silahkan dia nyerang gue. Tapi dia bakal nyerang gue, dia bakal nyerang gue, dan dia nyerang gue. Maksudnya tuh Reaper Leviathan bukan cuma dia gede doang, tapi mukanya gue juga serem. Makanya gue rada-rada gimana gitu kalau dia. Iya, gue udah tahu duluan dari sebelum lu ngomong. Are you serious? Are you serious? Ayolah. Udah ngapa? Tinggal seperempat nyawanya. I know. Keluar dulu. Mana itu repair, mana repair? Gua bodo amat. Gua ngelawan Reaper di luar enggak apa-apa. Bodo amat. Penting Cyclops enggak hancur dulu. No. Udah lah cucu lu sono. Udah lu masuk aja sono, masuk ke dalam tanah sono. Musuh nyerang gua. Naik. Demet, masih kenal lagi gua. Dia masih nyerang gua. Eh, ke atas. Gua harus nyari jalan lain ini. Oke. Akhirnya gua udah di Lost River lagi. Sekarang kita tinggal cari tree apa itu, pohon apa itu, gue lupa, yang tempatnya telur Ghost Leviathan. Terus habis itu kita bakal nyampe di lava zone. Oke, let's see, ini kita di bagian mana ini ya. Oke, itu yang alien di sebelah sana, berarti gue lurus tapi rada ke kiri dikit kayaknya nih. Ya, gue nemu nih pohonnya. Oke. Gue udah di jalan yang bener nih. Gue nyoba bikin base gitu di bawah sini. Base kedua. Soalnya kayak gue kalau nanti butuh apa-apa tuh jauh banget lagi gitu loh. Ngambil barang lah atau apalah. Sebenernya sini tuh perlengkapan atau bahan-bahan itu udah banyak banget. Dan bahkan yang susah gue cari pasti ada di sini. Oke, here we are. We arrive. Tapi gue gak akan nyampe ke bawah banget sampai yang ada si dragon bawa Cyclops. Karena Cyclops itu lamban banget. Walaupun gue lebih gampang ngendarin Cyclops dibandingin gue ngendarin Prawn Suit, tapi Cyclops itu lamban banget. Jadi gue bakal pakai Prawn Suit, oke? Tapi gue coba benerin dulu gitu, bisa gak gue benerin sini? Really? Oke, gue gak bisa benerin. Di bawah. Oke, let's go. Kita mulai. Oh, gue masih bisa ke bawah lagi dong ternyata. Gue bawa Cyclops rada ke bawah lagi ya, bentar ya. Soalnya selama itu masih belum lava zone, gue bakal taruh Cyclops di daerah situ. Kalau udah di lava zone, gak akan gue bawa Cyclops ke situ. Oh iya, udah ada.
merah tuh, merah merah, warnanya merah. Oke, itu lava zone. Oke, gue parkir di sini. Let's go. Oke. Ini areanya udah area gede nih. Area calon bakalan gua ketemu si Dragon. Oh, panjang umur, tapi gua nggak mau umur panjang. Oke. Gue harus rada ke bawah lagi gitu. Gue udah cukup bawah nih. Tapi gue gak tau emang gue harus kesini apa enggak. Soalnya ini kayaknya cuma lubang doang ini. Gak ada jalan ini. The hell? Gak mungkin ini cuma lubang doang kan? Oh, tuh di jalan tuh, tuh. Oke, itu yang ngubungin gue itu si Emperor. Jadi, gue sama dia itu bakal nyoba untuk simbiosis, simbiosis, Pak. Kalian ngerti kan maksud gue? Jadi gue ngebantu dia, dia ngebantu gue. Gitu. Dia itu sebenernya butuh bantuan. Dan dia ngebantuin guanya dengan apa? Dengan dia ngasih... Oh no! Ngasih enzimnya yang ada di tubuh dia. Jadi di si Emperor itu ada enzim yang bisa nyembuhin Kara. Penyakit Kara yang sekarang ini lagi di alamin sama karakter gua. Jadi kalau gua ngebantuin dia, dia ngebantu gua. Dan kalau nggak salah, gua nggak akan spoiler. Gua nggak akan spoiler. Gua nggak akan spoiler. Dia butuh bantuannya apa? Gua nggak akan spoiler. No, you're not. No, no. Nggak dapet. Come on, come on. Suara lu kayak T-Rex. Ah, damn it. Kena lava lagi gua. Mana deh? Oh, tuh deh. Oke, cabut deh, cabut. Oke. Udahlah, Pak. Is that it? Ya, itu yang gue butuh ke situ kan? No! What the f... Gila combo warper sama hewan apa nih tuh? Oh, itu dia yang gue butuh ke situ. Oke, mendaratnya jangan di lava. Mendaratnya jangan. What the? Gue di bawah sama dia. Gue di... No, 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 no. Shut up. Get in, get in, get in, get in. Okay. Wih, peran sudah duduk. Baru nggak gue. Gak butuh tablet biru. Gue belum pernah dapet tablet biru. Gimana gue dapet tablet biru? Damn it. Nungguin lagi sih dragonnya. Woi curang, buntut lu masuk. Woi curang. Oke, gue kelewatan. Seharusnya ini base terakhir. Yang gue tempat ini seharusnya base terakhir yang gue datengin. Sebelum ini ada base-nya lagi, satu lagi. Yang masih harus gue datengin lagi. Damn it. Gue harus nyoba ke atas lagi. Oke, let's go, let's go, let's go. Oke. Jadi ada satu base lagi di atas. Masalahnya base-nya emang kecil. Jadi mungkin tadi gue gak terlalu perhatiin. Gue harus ke base itu dulu sebelum gue ke base yang tadi terakhir itu. No, 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 gue dibawa lagi sama dia. No, 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 no. Lu sekali lagi bawa gue gergaji lu.
Come on, Warper. No, kenapa lu open storage masuk? Gergaji. Udahlah, sana. Jauh. Ah, damat, gue dijatuhin lagi sama dia. Gue gak nantangin dia, gue lagi nungguin roket atau jet gue ini sampai full lagi. Nah, tuh dia tuh, base-nya tuh. Anjir, gue dari muter-muter nyariin, ya Allah. Damat. Pusing pala gue. Biasanya nanti yang biasa yang terakhir gue udah tahu lokasi di mana, jadi yang terakhir tuh gampang gue. Yang ini nih yang gue cariin nih. Ah, oke. Okay. Sekarang mana pintu masuknya nih? Oh, ini dia nih. Oke. Okay. Ah. Akhirnya. Oke. Okay. Insertain cube, gue gak ada Ion Cube. Tapi gue bisa ngambil dari sini sih. Gue harus pakai prawn suit gue buat masuk ke sini. Just get in. Oke. What the? Are you serious? Gue di dalam sini bisa di warper sama dia? No. Oke. Jadi stuck dia. Drill. Gue butuhin cube-nya. Nice. Oke. Duduk. Thank you. Sekarang kita masukin cube-nya. Karena gue lupa ini kemana ini. Bahkan gue gak tahu, bukannya gue lupa. Kita coba. What? Oh! Ini di pulau senjata. Pulau bangunan kayak senjata. Oh. Oke. Okay. Oh iya, di bangunan ini ada makanan gak ya? Gue harus nyari makan dulu bentar. Soalnya ribet lagi gue nanti baliknya. Oh, kalau gitu gimana kalau gue pulang dulu? Gue karena pulang, gue ngambil si mod gue. Terus si mod gue taruh di situ. Si prawn suit biarin aja udah dibawa terus deh. Bagus nih. Rencana yang bagus sih. Walaupun gua gak tau bener-bener bagus apa enggak, tapi rencana lu bagus sih. Karena gak ada lagi yang muji lu sendiri, oke? Okay? Oke. Okay. Gua udah nyampe rumah. Dan tadi tuh di base itu masih ada beberapa banyak yang harus gua ambil lagi. Tapi gua mainnya udah cukup lama. Jadi minta maaf. Karena gua gak pengen videonya terlalu lama aja, oke? Okay? Dan asal lo tahu, kenapa juga gue pengen banget pulang, yaitu adalah karena udah kelahir hewannya atau ikannya, namanya cuttlefish. Ini ikan, ya berarti hewan peliharaan gue. Dia bisa gue ajak interaksi, gue ajak main dan segala macamnya. Lo gue namain siapa ya? Nama ikan itu cuttlefish. Gue namain siapa? Kudis. Enggak, itu nama penyakit. Gue nggak tahu nama lo siapa. Kuku. Gue namanya Kuku. Atau Kuku. Ya, Kuku. Gue namanya Kuku. Kuku. Keluarku. Drop. Ah. Yeay. Hey. Sini, kok gak bisa? Gue bisa interaksi sama lo kan? Play with fish. Play. Yeay. Ini gue ada makanan. Mau? Ayo. Wait. Udah lo makan? Gue gak ngeliat lo makan. Hah? Yoi, tos dong. Lagi. Apa lagi yang lu bisa? Oke, lu makan lagi. Ayo, hilang kemana? Oh. Bisa sulap kan gua kan? Tapi gua kirim dulu sampai sini, oke? Okay? Seenggaknya kita udah ada kudis dan... kita udah ada kuku dan...
Kita udah kudis. Dan itu base yang itu nanti gue gampang sananya. Gue bahkan pakai Momo atau si mod gue ke pulau yang tadi ada bangunan itu. Terus kita pakai pakai portalnya lagi. Dan yang selanjutnya, apapun yang kita dapat di base itu nanti bakalan bisa dipakai buat di base yang selanjutnya. Dan kayak sih base yang selanjutnya itu base terakhir setahu gue. Base-nya terakhir yang bisa kita jelajah. Jadi gue harap kalian terhibur sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.